Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dari Sabang sampai Merauke. Hari ini hari ini Sandika mau bikin teh telua atau teh telur. Teh telur ini supaya kita kuat, obat kuat untuk pria. Oke, teman-teman. Mari kita lihat bahan-bahannya ya sebelum bikin teh teluanya. Oke, teman-teman. Ini bahan-bahannya ya, teman-teman. Simple dan sangat mudah sekali untuk dicarinya ya teman-teman. Ini sediakan ya teman-teman, ada vanilinya, ada madu. Madunya boleh apa aja ya teman-teman. Ini ada tehnya ya teman-teman, teh bubuk ya. Ini ada susu teman-teman, susunya apa aja ya, jangan susu peras ya teman-teman. Susu peras emak nggak apa-apa teman-teman. Ini ada telurnya ya teman-teman. Telur ini ya, telur bebek ya teman-teman, atau telur ayam juga boleh ya. Ini sebagai garnish ya teman-teman, cuma buat penghias saja teman-teman. Ini ada gula pasir ya teman-teman, nanti gula pasirnya secukupnya saja ya. Oke teman-teman, mari kita membuatnya. Oke teman-teman, ini telurnya sudah saya pisahkan ya teman-teman. Kita ambil kuningnya aja ya teman-teman. Lalu kita ambil gulanya ya, gula pasir teman-teman. Kita tuang 2 sendok saja ya teman-teman. Nah, kalau mau lebih manisnya lagi seperti muka aku, tambahkan 1/2 sendok teh saja. Oke teman-teman. Lalu kita tambahkan vanili. Vanili ini supaya menghilangkan bau amisnya ya teman-teman. Oke, kita buka ya teman-teman. Vanilinya 1/2 saja ya teman-teman, cukup. Lalu kita aduk ya teman-teman, pakai garpu teman-teman. Aduh teman-teman, kayaknya enggak maksimal ya teman-teman pakai garpu ini. Lebih baik kita pakai mixer ya teman-teman, supaya lebih cepat. Oke teman-teman, yuk kita ambil mixernya teman. Ini mixernya sudah saya colokkan ya teman-teman. Mari kita aduk. Kita aduk ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, lihat tuh teman-teman, ini sudah mengembang ya, sudah diaduk sama mixer. Lalu kita tambahkan tehnya teman-teman. Tehnya itu dididihkan dulu ya teman-teman, sampai warnanya bagus teman-teman. Oke, kita tuang teman-teman. Oke teman-teman, nah sudah itu. Pakai susu ya teman-teman, susunya ya teman-teman, susu mama. Bukan susu mama ya teman-teman, ini susu bendera ya, warna putih teman-teman. Cukup 1 saset. Aduh teman-teman, ini dipencetnya. Kita pencet dulu ya teman-teman. Cak. Udah teman-teman. Habis itu kita tambahkan madunya teman-teman. Madu rasa teman-teman. Madu rasanya 1 saset saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya teman-teman. Bentuknya seperti ini ya teman-teman.
Kalau teman-teman ini terlalu manis, bisa ditambahkan jeruk nipisnya teman-teman. Sedikit saja boleh, lalu diaduk. Udah dia diminum. Oke teman-teman. Man, mari kita coba ya teman-teman. Diaduk dulu ya teman-teman. Enak teman-teman ternyata. Karena ini stamina buat pria, saya nyobainnya sedikit saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Di bawah ini, oke? Dadah, assalamualaikum. Wow.